Ya, baik. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana ketika kita menampilkan video, lalu muncul kita punya logo Instagram dan juga nama Instagram kita. Ya, baik. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama, teman-teman buka aplikasi Filmora 9. Kemudian sudah masuk di dalam sini, teman-teman tinggal tambahkan file video mana yang teman-teman mau masukkan, tinggal masukkan saja seperti ini. Ya, tinggal kita kasih ke bawah. Sampai di sini, teman-teman yang belum download background Instagram, silahkan download, ketik di Google atau Chrome background Instagram. Di sini saya sudah download, langsung saja buka. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan, ini bisa tarik ke sini. Sini semua bisa. Tinggal kita kecilkan. Kalau mau tulis nama, tinggal masuk ke teks title, kemudian pilih title. Saya biasa memakai default title ya. Kita klik dua kali di sini, lalu tulis nama Instagram kita apa saja. Saya Steven Nikosta. Costa. Tinggal pilih warnanya seperti apa. Bisa dikecilkan, biasanya taruh di sudut sebelah sini ya teman-teman. Kebanyakan video-video kan taruh di ujung sini. Kalau kita melihat hasilnya, tinggal kita klik, jadi seperti ini. Saya kira begitu. Sekian dari saya. Terima kasih.